sih. Ya, karena itu memang udah setahun 4 bulan dan menjalani di dalam dan keinginannya cuma satu, pengen ketemu orang, murid sama mama. Alhamdulillah, senang luar biasa, bersyukur luar biasa, bahagia luar biasa. Gung, audionya Gung. Yuk, pegang aja Gung. Talu, talu, talu. Berkumpul kembali, hadir bareng lagi. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pertama kali. Tanggal 8 November. Kemarin saya juga bingkam selama 1-2 hari sudah menjawab pertanyaan wartawan. Jadi saya mau minta maaf karena saya itu menenangkan diri kemarin bersama anak-anak juga melepas tangan. Tapi kan sudah jadi ready. Sekarang saya menemui teman-teman semua untuk klarifikasi dan untuk menjelaskan gitu, apa yang aku alami di dalam, kita ditanya untuk berbagi lah sama melepas kangen dengan anak itu apa saja dilakukan? Baru di rumah main-main dan tidur sama anak-anak karena kan mau pergi juga karena lagi pandemi seperti ini kan juga dikhawatirkan ya untuk anak kecil seperti Aaron, jadi kita lebih banyak quality time di rumah. Sempat bingung nggak dia ini siapa atau gimana gitu? Sebenarnya agak bingung karena dia jarang ketemu kan dan memang pada saat pandemi itu tidak ada di sekitar. Kangen banget, tapi saya bilang sama keluarga untuk foto apa print foto saya gitu supaya dia tuh kenal maminya tuh ini loh maminya wajahnya biar dia tuh nggak lupa itu wajah maminya biar nanti aku pulang tuh kenalin mami mami ya takutnya dia nggak kenalin aku tadi juga kan. Tapi alhamdulillah dia kenalin maminya, cuman belum bisa seakrab seperti dulu karena dia butuh adaptasi lagi ya penyesuaian setelah setahun 4 bulan ini. Selama di dalam mungkin mbak, apa aja aktivitas dirimu lebih? Di dalam ya, namanya juga kita lagi menjalani masa hukuman ya. Kemarin itu ya hanya beribadah, fokus di ngaji, sholat, puasa. Karena kan juga mau berolahraga kan lagi pandemi ini kan enggak tidak apa dibatasi lah kerumunan-kerumunan seperti ini. Jadi ya lebih fokus ibadah, berdoa, kalau misalnya kangen, baju anak saya, pakai untuk bantal, tidur, itu yang paling apa, momen-momen yang gak bisa gimana sih, melepas tangan tapi tidak kesampaian ya, akhirnya baju-baju anak saya, terus foto-foto dia, lihat setiap harinya, setiap malam, kalau di kangen ya paling begini aja, supaya dikenalkan mata apa, batinnya dia juga.